Pura Mangkunegaran akan menjadi lokasi ngunduh mantu atau resepsi pernikahan Kaisang Erina Gudono. Hal ini diketahui usai tiga menteri meninjau Pura Mangkunegaran pada Minggu. Tiga menteri itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesnek Pratikno, dan Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam kunjungan ini, Erick Thohir dan rombongan mengecek pendopo ageng, halaman pura Mangkunegaran, hingga alur rute para tamu undangan saat resepsi pernikahan Kaisang Erina Gudono. Jadi ada kegiatan buat masyarakat, di mana ada festival-festival kecil, hiburan dari masyarakat, tetapi juga ada pernikahan. Nah, ini kan kita harus benar-benar jaga supaya semuanya baik, ya. Dan alhamdulillah sendiri kesiapan dari Kemangkunegaran yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Gusti saya rasa sudah sangat prima. Tinggal nanti kita perbaikanlah hal-hal yang kecil. Tadi ngecek panggungnya di mana, perputaran nanti tamu di mana, masyarakat juga yang nanti juga ikut serta di mana, supaya semuanya baik gitu. Jangan sampai ada acara besar marah menyulitkan masyarakat. Ini justru ingin bersatu.